Jadi itu cuplikan tadi kita ambil dari sumber Instagram dan juga sumber Alifa Lubis ya. Instagramnya @AlifaLubis. Alifa Lubis, jangan lupa di blog ya. Tolong, oh iya, jangan lupa di follow. Saya kan nggak tahu. Namanya juga orang kampung, kadang-kadang nggak tahu. Nah, sekarang buka, udah beduk. Ya. Oke, buka ya. Alifa JKT tipor-tipor. Ini. Coba ingat gak kamu dengan itu? Ini hijab ya? Tuh ada lagi tuh dalamnya tuh. Ini hijab. Itu selendang. Itu selendang. Tapi bisa dipakai hijab. Iya. Tapi hijab belum tentu bisa dipakai selendang. Asik. Ya, ingatkan itu. Terus ini buat tai lalat gitu, tompel. Ya. Tompel. Sama kuku-kuku panjang. Nah. Dari mana tuh? Tompel gitu. Apa kabar? Baik, sehat. Kangen sama dia, kangen. Udah lama nih. Ini mau bikin film baru lagi. Serius nih? Singapura Kasarung. Oke, lanjut. Sequel ya, sequel. Tunggu habis sitkom ya. Ini. Ya, inget gak? Ini kalau gak salah pernah Alifa pakai buat bikin TikTok. Jadi apa waktu itu? Jadi kayak Cinta Laura gitu kan, Cinta Laura kan tangannya panjang-panjang kan. Benar. Aku kan pendek tangannya, jadi aku pakein beginian. Oh iya, ngapa? Soalnya kalau itu panjang si Cinta Laura. Harusnya kamu nyolong dulu biar panjang tangannya. Iya. Coba, kita pengen lihat kamu adegan jadi Cinta Laura. Pakai yang suara Cinta Lauranya. Yang itu kan Cinta Laura tuh yang suka ngomong. Becek, naik ojek, ngebrewek gitu kan? Iya. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah, ini. Coba kamu jadi Cinta Laura. Yang ada di itu, yang ada di TikToknya atau? Boleh, terserah kamu. Yang ada di TikTok aja ya, kan? Boleh, boleh. Kita lihat dulu TikToknya ya. Ini dia. Nonton infotainment. Kan sering ada presenter yang pemberitaan yang jahat gitu, suka apa bahasa Indonesia suka teasing, suka jelek-jelekin aku, mungkin nggak directly tapi implicitly, right? Asik banget. Suaranya yang itu kan? Dandannya hebat, kamu bisa rubah-rubah. Kamu bisa di depan nggak? Depan mana? Depan pos satpam. Sini, sini dong. Nanti ini nggak kelihatan, Pak. Iya, iya. Aku pakai suara itu ya. Oke. Audio. Nonton infotainment. Kan sering ada presenter yang pemberitaan yang jahat gitu, suka apa bahasa Indonesia suka teasing, suka jelek-jelekin aku. Mungkin enggak directly, tapi implicitly. Right? Keren kamu tuh. Emang aku tuh jiwa-jiwa Cinta Lauranya. Ya udah, jangan jadi sombong. Ya udah bagus. Luar biasa, tepuk tangan dong. Yeay! Oke banget.